Kalim antara NBC Triple P versus Wrestling Express 1-0 untuk anak-anak Wrestling Express. Kembali lagi ada Brock melakukan serve di belakang sana. Kembali lagi Pak Lupin membuat keberadaan baru buat anak-anak NBC Triple P 1-1. Lupin kembali lagi melakukan serve. Lupin jam set langsung tidak bisa dikembalikan oleh Aji tadi. Kembali lagi Lupin melakukan serve yang kedua kalinya. Lupin kembali lagi melakukan serve keras ke langsung ada lagi masih ancamin saja. Kembali lagi dikacil tapi masih bisa dikembalikan langsung ada Bayu dari atas kembali lagi. Ari mencoba untuk melakukan set jam set ke Ari dan langsung kembali lagi di sana ada Diki Aji. Kembali lagi Diki Aji membuat keberadaan sampai-sampai penonton kembali lagi ada Ari. Oh, sayang sekali set dari Ari tadi. Kembali lagi ada Pak Lupi di sana melakukan set dengan penuh hati-hati. Ari memegang bola, sayang sekali langsung jarek. Kembali lagi jarek untuk membuat poin 4-3 untuk anak-anak Wrestling Express. Jarek kembali lagi melakukan set, masih ada lagi di sana Diki Aji saja. Sayang sekali pengembalian bola dari Diki Aji tadi memberikan poin sama kembali untuk set yang ketiga 4-4. Diki Acil melakukan set dengan keras dan langsung Ari mencoba lagi melakukan set. Saya sekali kemudian bola dari Irman Ojos tadi kembali lagi untuk anak-anak dari Wrestling Express 4-5-4. Kembali lagi Bayu melakukan set tadi, kembali lagi Isan Fauji tadi maaf ada di pembawaan bola bagi Bayu masih dikembalikan langsung cemen saja oleh Isan dari anak-anak NBC Collection dan poin bertambah kembali lagi untuk anak-anak dari NBC sama 5-5. Ari memberikan bola masih bisa saja kembali lagi. Sayang sekali ada lagi bola-bola. Kembali lagi Fauji melakukan set 6-5, 1 poin ditinggal. Ari membagi-bagi bola tapi sayang sekali bola kembali lagi sama saudara-saudara 6-6. Aji mencoba pemain berbakat dari Wrestling Express ini, Aji mencoba untuk melakukan jam set katanya langsung masih ada Karun tapi ada lagi sana kah masih pun ojek. Sayang sekali blok yang sangat sempurna, kontrol yang sangat sempurna dari Aji tadi menghantarkan 7-6 berbalik 1 poin. Kembali lagi Aji melakukan jam set dikembalikan dengan sempurna. Ada lagi jarek, ada lagi sana. Wah, hari membuat gerakan baru menjadi sama kembali lagi 7-7. Hampir mendekati break time 7-7. Kembali lagi Ihsan mengambil bola. Ada lagi di sana, sayang sekali semburan dari prop tadi. Ya, ancang-ancang lagi kembali lagi. Masih dikembalikan dengan sempurna. Kembali ada Lupi menyebabkan bola dengan sempurna di tempat yang kosong sehingga poin menjadi sama kembali lagi 8-8. Karim mencoba untuk melakukan set, ada lagi Arim lagi bagi bola, sayang sekali bola dari pemain dari Arim tadi kembali lagi melewati 1 poin untuk anak-anak Muslim MDC Collection. Penuh hati-hati melakukan setnya. Jarek Soa kembali lagi membuat anak-anak dari MDC menghilangkan poinnya 9-9 kembali lagi. Kembali lagi
Bob mencoba untuk melakukan serve di sana, masih dikembalikan dengan sempurna. Ada lagi kembali, ada Lutfi mengirim bola. Kembali lagi untuk 10 sama. Ari mencoba untuk melakukan serve dan serve ke dalam langsung. Masih bisa kembali lagi. Sekali saudara-saudara penyelamat bola dari Ari tadi kurang lebih kuning semua. Sehingga poin kembali lagi 11-10. Ari cancang saja masih dikembalikan dengan sempurna. Tapi ada lagi Ari di sana. Kembali lagi ada saja di pelacur. Masih kecil saja. Masih dikembangkan dengan sempurna. Diki Aci lagi. Diki Aci yang mematahkan perlawanan dari anak-anak ini. 12-10. Pak Lupi melakukan Jarek. Kembali tidak bisa dikembalikan. Jarek tadi 11-12. Satu poin lagi. Jarek saat ini akan dinyamakan kepada kelompok. Tenang saja di sana, area kecil. Masih sayang sekali dan akhirnya sama penonton. 12-12 set ketiga kali ini. Jarek saat kembali lagi mengambil posisi, sayang sekali set dari Jarek saat dan kawan-kawan ini langsung poin. Diki Acil coba untuk melakukan set 13-20. Diki Acil rasanya langsung dan set masih bisa dikembalikan dengan sempurna. Ada sekali ada Thank you.
Simpan, simpan.